Baik, kita mulai saja ya Bapak-Ibu yang tergabung dalam peserta eh, Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Angkatan 107 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pagi ini? Baik Pak eh, Sudah pada sarapan semua? sudah pak, sudah, pak. Sudah, pak. Sudah, pak. Nah. Nah, jadi kalau pagi-pagi itu sarapan ya, ya iya sapa. karena quote kita, quote kita pagi ini begini bapak ibu quote, <laughs> quote, ya quote kita hari ini adalah awali harimu dengan sarapan bukan dengan senyuman karena senyuman tidak mengenyangkan. iya wow. <laughs> Pak iya ya oke baik Nah, Bapak Ibu, ketemu dengan saya. Itu ada nama saya, Alam Syahril. Saya seorang Widya Iswara, ya, di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Manusia, Sumber Daya Manusia, Kota Lubuk Linggau. Di mana hari ini saya akan memfasilitasi Bapak Ibu dalam pembelajaran penerapan peran da tugas di tempat kerja. Ya, oke, peran fungsi dan tugas uh, di ASN di tempat kerja. Nah, Bapak Ibu, pagi ini saya senang sekali karena bertambah kembali 45 teman saya, semuanya dari Bengkulu Utara ya. Ya, walaupun saya belum pernah ke Bengkulu Utara, ya. Oke, okay, tapi alhamdulillah kita bisa menjalin silaturahmi melalui uh, Zoom ini, ya. Oke. Okay. Baik, Bapak Ibu, itu sedikit perkenalan dari saya, yaitu ada nama saya Kemudian saya sehari-hari di BKPSM Kota Lubuk Linggau menjadi seorang widyaiswara itu sejak tahun 2009 ya, jadi kurang lebih sudah 15 tahun ya, 15 tahun saya menjadi seorang widyaiswara, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kita mulai saja. Sebelum kita mulai mungkin kita perkenalan singkat, cukup kenalkan nama. Kemudian tempat kerja di mana ya? Oke. Silakan kita mulai dari 01. Silakan 01. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bernama Ali Hanifah mm -hmm. mengajar di SDN 072 Bengkulu Utara. Oke. Okay. Terima kasih, Bapak. Oke, okay, Bu, Ibu Ali Hanifah. Oke. Okay. Lanjut 02. Baik, Pak, perkenalkan nama saya Alisa Fahtona Rahmawati. Saat ini saya bekerja di SMP Negeri 34 Gunung Utara. Terima kasih, Pak. Ibu mengajar so apa, Alisa? Saya mengajar IPA, Pak. Oh, Ipa. tapi di jabatan saya itu guru prakarya karena kekurangan guru IPA oh, jadi baik. saya mengajar IPA seperti itu oke okay. baik terima kasih Bu Alisa ya, untung tiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Andeska Putri saya bekerja di puskesmas Arga Makmur sebagai apa ibu sebagai ahli gizi ahli gizi nutrisionis ya bu ya, ya. Iya, 04 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Evira Rahmawati, saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah pak. Sebagai apoteker? Iya, apoteker Pak. Oke, saya lihat dari APT-nya ya, APT. Iya. <laughs> Oke, ya itu menandakan kalau Ibu Rahmawati sudah Ibu eh, Rahmawati sudah ada APT di depan itu menandakan bahwa uh, sudah apa ya? Sudah uji kom, sudah lulus uji kom ya, Bu ya. Sudah. ya ada, betul, sudah, Pak. Ya, sudah uh, memiliki kompetensi sebagai apoteker. Oke, okay. baik, kita lanjutkan 05. Baik, Pak. Perkenalkan nama saya Arpen Fitrawilan. Saya bertugas di SDN 089 Bengkulu Utara. Oke, okay, Pak Arpen mengajar kelas atau apa? mata pelajaran, Pak? Mapel penjas, Pak. Oh, penjas. Oke, okay. thank you, Pak Arpen. 046. Baiklah, terima kasih, Pak. Pak. Ya, Oke, okay, ya. okay, silakan, okay, silakan Ibu. Perkenalkan nama Perkenalkan, saya Ansi Aris Yanini. Tempat, Aris. Aris. Tempat Aris. tugas di SDN 95 85 Bengkulu Utara. Sebagai guru kelas atau guru apa? Sebagai guru kelas ya, Pak. Guru kelas. Oke, thank you Bu Asi. 707. Terima kasih Pak, perkenalkan nama saya Kristina Yuliana, saya bertugas di Puskesmas Tanjung Harapan sebagai bidan. Oh, sebagai bidan. Oke, okay, Bu Ibu Kristina. Dipanggil bidan Kris ya atau bidan Yuli? Oke. Okay. Baik, next. 808. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Dede Saputra. Ya, tempat kerja di SMP, 09 Bengkulu Utara. Mampel pencas, Pak. Oh, pencas. Sama dengan Pak Arpen tadi, ya? Iya, Pak. Oke, okay, next. 010. Eh, 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Pertama nah, perkenalkan, saya, uh, calon saya bertugas di rumah sakit bergerak Enggano uh, sebagai dokter, Pak. Oke, sebagai Perumum. dokter ya, di puskesmas apa tadi, Pak? Pak dokter, di rumah Pak, sakit, apa? Pak. Rumah sakit, oh di oh, rumah sakit, rumah sakit di Arga Makmur, rumah sakit bergerak Enggano. Uh. jadi gimana itu, Pak? Pasiennya, kalau rumah sakitnya bergerak terus, <laughs> namanya aja, Pak. Oh, saya kira rumah sakitnya pindah-pindah gitu pak eh, iya gimana pasiennya kasihan banget pasiennya ya oh namanya bergerak gitu Iya oke okay. saya kira rumah sakitnya yang bergerak thank you pak dokter udah lama mengabdi di sana pak dokter ini tahun kedua oh tahun kedua betah ya di Enggano ya, ya betah -betah. Iya. Oke, okay. thank you. Itu Bu Resen, Ibu Darsi. Kenapa Bu Darsi? belum dipanggil tadi ya bu Darsya? Iya, saya tadi melihatnya 08 tadi saya kira bukan peserta karena ada mengkilat gitu, saya kira dari makhluk planet lain kan gitu, jadi saya pikir ah ini kayaknya bukan dari planet bumi deh ini. <laughs> Oke, <Okay. laughs> nah itu kan mengkilat atau kalau ini bu nggak usah pakai background juga nggak apa-apa bu. Uh -uh, kalau kalian, enggak apa-apa saya izinkan bu. Mm -mm. Pak Rahman nggak ada juga bu? Aman bu, Pak Rahman nggak ada bu tidak saya kasih sama Pak Rahmat bu. Iya, <gifat> yang panas bapak-bapak, ibu-ibu silakan dibuka aja topinya ya. Oke, kan panas itu. Iya, aman-aman. Kalau dengan saya ini aman, ya boleh buka topi, boleh nggak usah pakai background ya, asal jangan buka baju ya. Oke, <gifat> ayo Bu Darsi. Bu, ada yang bisa membaca bahasa bibir? Tolong terjemahkan apa yang diucapkan oleh Bu Darsi. Iya, <laughs> <laughs> yeah, yeah. coba lihat bahasa bibir, Bu Darsi, coba gimana? Coba, iya, yeah. Bu, Bu, <laughs> oke, okay, Bu, kenapa, Bu? Ibu, Ibu, stabilkan dulu mic-nya, Bu. Nanti kita lanjutkan, Bu. Ya, yeah? oke, okay. baik. Tadi sampai ke Dr. Chandra nomor 10, nomor 11. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Edi Prasetyawan, saya bertugas di SMP Negeri 33 guru mata pelajaran PPKN. PPKN. Wah, bagus ini PPKN ya. Oke, sudah berapa tahun Pak Edi ngajar? Uh, lulus P3K tahun 2022 Bapak. Uh -huh. Tapi kalau honor sudah dari 2006. Oh, waktu honornya belum di situ SMP itu ya, Pak ya. Iya. Oke, oke. Semangat, Pak. Siap. Oke, okay, 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ejanal Pasari. Mm -hmm. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungkulu Utara di bidang P2P membantu program HIP, Pak. Oh, P2P, Bu. Apa itu P2P, Bu? Pengendalian pencegahan penyakit. Oh, gitu. P2P. P2P. Bid... Bidarnya P2V, cuman, e, kalau bidangnya P2P. cuman kalau dikasihnya e, P2PM, Pak. Kenapa tidak sekalian P3 saja? P2P. Iya <academics> <Teen> yeah, kan? P-nya tiga kan? Iya, Pak. Nope. Kenapa tidak P3K? Yeah. P3K saja. P3. Tidak usah P2P. Yeah. Iya. <meAUDIO> yeah, Oke, okay, Bu Ega. Thank you, Bu Ega. Iya, yeah, Pak. Next, 13. Wah, tidak muncul nih angko cili 13 ini. 14. 15. 16. Oke, okay, 15. Oke, okay, silakan Pak. Maksudnya, berarti kita harus kerja keras. Biar dapat keajaiban. Nah. yang bocornya ditampal ya. Itu ada kebocoran suara tuh. Siapa yang bocor bocor bocor? Iya, Pak. Bocor, bocor. Eh, silakan, Pak ya, ya. Gatot. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan uh -huh. nama saya Gatot Susilasan. Jadi uh -huh. Dinas Tanaman Pangan Harti Putra dan Peternakan Kabupaten Utara, Pak, sebagai penyuluh pertanian lapangan. Oh, penyuluh pertanian lapangan ya, Pak. Sudah berapa lama Pak di Dinas Pertanian, Pak? Kalau dari dinas pertanian sudah mulai dari kontrak dari Kementerian Pertanian itu tahun 2009 pak. Oh, udah lama pak ya Sama ini kayak jadi si tenaga tenaga harian tenaga hmm. lepas harian dari Kementerian Pertanian pusat. Oh Kemudian dari lain, dari oh, dari Kementerian Pertanian. Ya Pak sekali baru kali ini bisa masuk di. P3K, oh gitu. Oh, jadi waktu itu bapak 2009 itu dari SK Kementannya langsung dari kementerian pak ya? Ya betul pak dari kementerian pusat. Oh. Oke okay, oke okay, oke okay. oke. Okay, oke semangat Pak Gatot. Ya. Iya. Next 16, 17, 18. Ini kita nih kayak main gaplek ya? 16 gak ada lewat gitu, 17 gak ada lewat gitu ya? Ada ada. ada. Oh tujuh belas oke okay, oke okay. on, bu Hamida? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah saya memperkenalkan nama nama saya adalah Hamida tempat tugas SDN 190 Bengkulu Utara hmm. sebagai Mapel pendidikan agama Islam pak. Oke okay. bu ngajar okay. di Mapel agama pendidikan agama Islam PAI ya? Oke okay. ya. thank you bu Hamida. 18 belas. Oke, silakan. silakan. Saya Herlin Saya hmm. mengajar di SDN 032 Bengku Utara. Oke. Okay. Guru kelas atau guru mapel, Bu? Guru kelas, Pak. Oh, guru kelas. Oke. Okay. 19. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hesli Hesra ini, hmm. saya mengajar di SD Negeri 228 Mugul Utara. Oke, 228. 20? 20. 21. Oh, ada 20, silakan 20. Nama saya Jamaluddin, bertugas mm -hmm. di SD 012 Mugul Utara sebagai mata pelajaran PAI. Oh, SD. Oke, okay. Oke okay, Pak Jamal, ini sepertinya Pak Jamal dari anu ya planet lain ya, bukan dari bumi ya. <laughs> Bisa di ini aja, nggak apa, apa Pak Jamal. nggak usah pakai background juga nggak apa-apa Pak Jamal. Saya izinkan Pak Jamal. Ya, yeah. oke. Okay. Bisa dilepas backgroundnya nggak apa-apa Pak Jamal. Iya, yeah, ya biar kelihatan gantengnya bapak kan. Iya, yeah, oke. Okay. Kan ganteng bapak kan, masa cantik. Kalau cantik itu Bu Hamidah, cantik itu kan ibu-ibu, cantik. Nah, kan kelihatan tuh. Oke, 21 satu. Hey, Pak. Eh, hey, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, hmm. nama saya Kamelia Agusela hmm. uh, Saya bekerja di Puskesmas Tanjung Harapan. Oh, Puskesmas Tanjung Harapan. Sebagai apa ibu? Sebagai bidan Pak. Kebetulan saya uh, di ruang kesga itu mm -hmm. sebagai oh sebagai bidan di bawah mm. oke okay. akhirnya ketemu juga ya pencarian saya dari SMP saya dari SMP penasaran banget ya lagu yang nyanyikan Ebit GAD itu siapalah orangnya karena ada lagu Ebit G. kan judulnya Kamelia ada Camellia, kan oh ternyata ini tuh dari Bengkulu Utara orangnya ya akhirnya ya setelah beberapa puluh tahun menanti siapa orangnya, ketemu juga akhirnya silakan thank you bu Kamel, ya dua-dua ya pak mm. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan mm. nama saya kiki juniarti uh, bertugas di smp negeri 56 puluh bungkulu utara guru mata pelajaran bahasa inggris oh bahasa inggris can you speak english i'm sure that you can speak english of course way. yes nice to meet are you from unip are you from unip yes Oh, oh from Unal how long have you been teaching English since 2018 oh 2018 so yes. more than five years ya eh ya oke oke yang lain tolong bengong yeah. saja ya kami kebetulan <laughs> kami juga sama-sama dari ini nih dari Planet lain kita ya ya yeah. oke okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bu Kiki oke okay. thank you ma'am ya yeah. Oke, okay. Mem itu singkatan dari Madam, Ibu. Ya, yeah. ya. Yeah. Next, 23. eh, 23. puluh okay. tiga, Terima kasih Bapak. Oh, Ibu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mm -hmm. saya Vera Elwandasari, mm -hmm. saya bertugas di SD 017 Bunggul Utara sebagai guru kelas. Oh, guru kelas, Ibu. Oke, okay. thank you, Ibu Vera. 24. empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Perkenalkan, saya Lesti Etika, mengajar hmm. di SDN 195 Bengkulu Utara sebagai guru kelas Pak. Guru kelas, oke. Okay. Ini hubungannya apa dengan Lesti Kejora? Ibu, <laughs> beda, Pak. Oh, beda, beda ya. Mm -hmm. Iya, oke. Okay. Ibu harus jujur lah, Bu. Mengapa lapangan nge coba jujur lagunya gitu, kan? ya. <tuh> Thank you, lesti 25 twenty 26 dua lima. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu Ya bu. Assalamualaikum warahmatullahi mm wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Darno pemerintah, saya bertugas di SD 120 Sumatera sebagai guru. Oke, jadi guru SD bu ya? Terima kasih pak iya. Iya, ibu apa? ya? Saya mendengar suara ibu kayak mendengar mobil baru bu ya? Ya. Nyaris tak terdengar. Iya, nyaris tak terdengar. Iya, iya. Oke. Okay. Next, 26. 26. Silakan Ibu, 26. Ya. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi, Ibu. Perkenalkan nama saya Made Putri Ayu. Saya hmm. bekerja di SMP Negeri 47 Bengkulu Utara, guru MAPEL IPS. Oh, ngajar. Oh, ngajar SMP, ngajar IPS ya. ya Oke. Okay. Ibu Made in Bali atau Made in Indonesia atau Made in Cina? Made in perantauan, Pak. Made in Oke, okay. biasanya kalau kita baca program, ada tulisan "Made in". Gitu ya? Bu ya? Oke, okay, thank you, Bu Made. Jadi, Bu Made memang uh, di Bengkulu Utara ya, dari lahir ya. Enggak, Pak, saya lahir di Curug Rejang. Oh, di Curug katanya bukan lahir di Bali ya. Bukan, bukan. Oke, okay. di sini juga ada Bu Kampung Bali, Bu, di daerah Musirawas, Kabupaten Musirawas. Daerah Turki, Pak, ya? Iya, mm -hmm. pernah ke situ. Yang di daerah namanya, nama desanya satan, Bu. Oh, satan. Ah, ah, nama desanya satan. Itu ada di Jeloka juga ada, di tepi. Ya. Oke, okay. satan jangan ditanya Bu Kiki ya, Pak. Artinya Bu Kiki tahu arti satan itu apa. Oke, okay. 27. Oke, okay, selamat pagi, Bapak. Ah, selamat pagi, Ibu. Perkenalkan nama saya Mariana. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Marga Makmur. Oh, Rumah Sakit Umum Marga ya. Sebagai perawat ya, Bu? Iya, ya, sebagai perawat, Pak. Iya, itu ada singkatannya NS Nerves. Iya, Pak. Terima kasih. Thank you, Bu Mariana 28. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan nama saya Mama Tegar Melanda. Saya bertugas di Puskesmas Hulu Pali, Pak, sebagai tenaga promosi kesehatan. Promkes ya? Iya, Pak. Oke, okay. sudah berapa produk yang Bapak promosikan? Uh, ada dua, tiga ada, Pak. Oh, udah, 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 ya. Oke, okay. thank you Pak Tegar. 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Ibu. Perkenalkan nama saya Murni Widiyawati sebagai guru mata pelajaran di SMP Negeri 69 Bengkulu Utara Pak. Oke, okay. SMP Negeri 69 Bengkulu Utara. Sebagai ngajar apa Ibu? Saya mengajar dua mata pelajaran, Pak, prakarya dan IPA. Oh, prakarya dan IPA. Iya. Oke. Okay. Thank you, Bu. Tapi I... Ibu memang di uh, di formasinya prakarya ya atau IPA? Eh, uh, saya lulus P3K-nya prakarya, P3K kalau background-nya ini biologi, Pak. Oh, gitu. Okay. Kemudian Kemudian di sana juga kurang guru IPA ya, Bu, ya? Iya, Pak. Mm -hmm. Oke, okay. thank you, Bu Murni. Next, 30. Selamat pagi Pak. Oh ya, silakan Ibu. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Nengah Endah Juniarti, bekerja di SDN 012 Pungkulu Utara sebagai guru kelas Pak. Oh guru kelas. Ibu, anu satu satu kampung dengan Bu Made. Iya. Oh gitu. Satu Oke. satu kampung Bu Made ya. Oke, thank you Bu. Panggilnya Bu Nengah. Bu Endah. Ada yang manggil Nengah, ada yang manggil Endah Pak. Oke, okay, iya. Saya panggilnya Endah aja deh. Iya. Oke, okay, 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Nino Watini. Uh -huh. Saya guru kelas di SDN 198 Bungkul Utara. Oh, guru kelas ya, Bu ya? Iya. Oke, okay. thank you Bu Nino. 32. 33. Ibu, Pak. Oke, Pak. Tinggal kenalkan, tinggal. kenalkan pak nama saya Nova Yumelia berasal bekerja di RSUD Lagita sebagai bidan. Sebagai? Bidan. Bidan, oke. Okay. 34. empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Pradita Ariwardani. Saya berasal dari Rumah Sakit umum daerah Lagita sebagai bidan, Pak. Oh, sebagai bidan, Ibu. Lagita di mana, Bu? Di Bengkulu Utara. Ketahun, Pak. Di mana, Bu Nino? Ketahun, Pak. Ketahun. ketahun arah ke oh, oh, ketahun ya ya itu. ya itu. Itu yang da tidak akan pernah nyimpan rahasia itu, Bu. Uh oh, ketahun dan... kamu ketahunan gitu ya. <laughs> Betul ya? Iya, kalau nyimpan rahasia pasti ketahunan gitu ya. Iya. <laughs> Oke, okay, thank you Bu Pradita. Oh, itu di ketahun ya. Iya, salam buat Nirwana ya Bu ya. Nirwana kan dari ketahun kan. Tiga Pak Buk Edi yang dekat Nirwana tuh Pak. Pak Edi ibu dekat. Oh, Ibu Nina dekat. Pak Edi, Pak Edi ketua oh, Pak Edi yang dekat. dekat. Pak. Iya, orang munit. Oh, 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 gitu. Iya Pak. Kebetulan ya, Pak Edi manajernya jangan-jangan. Manajernya <tunuh>. Pak Edi yang bagian promosinya Pak Tegar. Murid saya, Pak, kebetulan. Oh, gitu. Ya. Oke, iya. Oh, muridnya Oke. baik. Lanjut, kita ke 35 puluh Baik, Pak, perkenalkan nama saya Rini Krisnawati. Saya bertugas di RSUD Lagita ke tahun seperti Pradita tadi, mm -hmm. sebagai bidan, Pak. Bagi bidan, kalau Bu Pradita ya. tadi, sebagai bidan juga. Iya, sama Pak. Oh, sebagai bidan. Tepat ya. Kerja, Pak. ya, salah satu alat bantu bidan ketika melakukan ason kebidanan itu mistar ya. Iya Pak, harus ya, ada mistar. Iya, untuk mengukur bukaan mistar, kan pakai mistar kan, mengukur bukaan. Iya, mistar banget. Iya, ini mistar sama Bapak Ibu Guru yang di sekolah ya. Iya, iya nah, Pak. Tuh. Ya. Sini, Terima kasih bu, Pak. Kita, kita ukur bukaannya Bu, pakai mistar. Nah, gini. Ya, oh, pak. sekian senti gitu benar Bu ini pakai mister benar iya enggak? pak tangannya yang dikasih mister dulu pak diukur dulu pakai oh, itu mister itu. bukan mister yang untuk sekolah garis situ, bukan bukan pak pakai tangan oh pakai tangan ada iya, ada pak. apa ciri apa namanya kodennya ada caranya iya, pak. ada cara tersendiri pak ada cara tersendiri oke okay, terima yeah. kasih sama-sama pak next tiga enam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Halo... Perkenalkan nama saya Rino Armanda. Saya Halo. bertugas di SMP Negeri 50 Utara sebagai guru matematika, Pak. Oh, guru matematika. Oke. Okay. Guru matematika biasanya pendiam ya. Iya. <tuh> <tuh> Beda dengan Bu Kiki guru bahasa Inggris harus banyak ngomong ya Bu Kiki ya. Iya. Sesuai dengan apa ya, pekerjaannya gitu. Oke, okay, thank you Pak Rino. 37 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Perkenalkan nama saya Ibu Rohima Asmaningsi. Saya uh -huh. bekerja di SD Negeri 006 Bengkulu Utara sebagai guru kelas 1. Oke, okay, guru kelas Terima kasih, 1. Oke. Okay. Wah, ini hebat tuh guru kelas 1. Saya salut tuh dengan guru kelas 1 ya. Kesabarannya itu ya, Bu ya. Iya. Iya, Pak. Sabaran gitu ya. Oke, okay, 38. Baik Pak, uh, sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Sandio uh, hmm. Berasal dari SMP 20 Bengkulu Utara Pak Bapak Menang Sandio kenapa? Uh, Mapel IPS Pak Oh IPS, oke okay. Oke, okay. nah nanti kita Habis ini kita ada permainan pasti benar nanti Pak Sandio jawab ya

Baik, 40. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan saya Pak Sri Cumiya, dari Enggano. Saya mengajar di SDN 052 Bengkulu Utara, tepatnya di Pulau Enggano, sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oh, jauh. Ibu. Jauh ya, ya Pak Bu, ya di Enggano. Bu, ya. Ibu asli orang Enggano. Saya Pendatang juga di sini, Pak. Cuman, saya lahir hmm. di sini lah, ada Oke, oh tapi ya, sama lah tinggal kalau udah lahir di situ ya. Iya, artinya ya, lahir besar-besar di situ. Thank you, Bu Sri. Empat satu, empat dua, empat tiga. Iya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marni saya Bu, di, di FBP 20 Bengkulu Utara, mapel mm -hmm. matematika. Oh, sama kayak Pak Rino ya, ngajar matematika ya. ya. Oke. Pak Satu, Ibu. Ya, silakan Ibu Suarti, Pak Satu. Sudah open Salam mic. Assalamualaikum -oh, warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, nama saya Suarti, Pak. Ini ya, Ibu. Saya bertugas di SD Negeri 004 Bungkul Utara. Iya, Bu. Saya sebagai wali kelas, Pak. Kelas berapa, Ibu? Kelas 2, Pak. Oh, kelas 2. Oke, sama. Masih sama kayak Ibu Rohima tadi ya? Kelas rendah, sabar ya, Bu. ya Harus, harus banyak kesabaran ya, Bu. ya. Yang iya. Lanjut kita ke 44. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Ibu. Perkenalkan, nama saya Fadliani, asal kerja di SDN 045 Bengkulu Utara. Oke, 045 Bengkulu Utara. sebagai guru kelas. Guru kelas. Terakhir, Mbak Lima. Saya Assalamualaikum, Pak. Perkenalkan, saya Yusofi, Hmm. saya sebagai tenaga bidan saya bekerja di UPDD Puskesmas Tanjung Harapan Bengkulu Utara oke sebagai selama sebagai tenaga bidan oh sebagai tenaga bidan oke Bu Yati, thank you saya... izin waktu sebentar ya sambil kertas dulu ya Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Nah, pagi-pagi ini sebelum sebelum kita lanjutkan ke masuk ke materi, saya punya permainan Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, permainan kita judulnya awal adalah akhir. Akhir adalah awal. Akhir adalah awal. Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan clue, silakan Bapak Ibu melanjutkan. Ya. Misalnya, kata saya Uh, cluenya nama buah-buahan. Nah, maka 01 mana 01? 01 menyebutkan satu nama buah-buahan. Mana 01? Nah, Oke, okay. ibu Ali sebutkan satu nama buah-buahan. Manggis. Manggis. Ya. Manggis. Huruf akhir manggis adalah huruf S. S. Maka yang berikutnya ya. harus menyebutkan. Buah buahan yang berawalan dengan huruf S. Oh ya Pak. Oke. Okay. 02 ya. coba. 01 manggis. 02 apa? Salah Pak. Salah. Benar. bener. Nah, Oke okay, gitu ya. Siap uh, ya? ya Pak. Oke. Okay. Harus cepat ya. Harus Ya. ya. Oke. Okay. Nanti saya catat yang yang terlambat saya catat sehingga nanti kita akan dapat pemenang. Ya. Oke. Okay. Siap. 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 Saya mintanya dari 40, 45. Saya dari belakang ya. Iya, <laughs> dari belakang. Silakan 45. Kata kuncinya semuanya ini. Kata kuncinya semuanya adalah nama hewan. Nama hewan. Oke, okay. 45. Domba. Domba 44.

anjing pak anjing ih jangan tiga empat gorila pak gorila gorila betul tiga tiga a ah, a ah. tiga tiga ah. ah. eh, a ayam dua. tiga dua gorila ayamnya ayam ya. tiga puluh satu gorila Anoa. Anoa, 30. 30, Anoa. Ayam. Ayam, betul. Nah. 29, ayam. 28, ayam. Musa. 28, mana, mana 28? Musa, ya? Nah. Oke. Okay. 28. 27, ayam.

Nomor dua empat, ya. Eh, Sempay, <tuk> pak. dua, dua, berapa tadi? Sempay, Sekarang dua tiga, ya. tikus tikus 23 dua, tiga, tikus dua tiga, Tikus, dua tiga, dua tiga, dua tiga, dua tiga. Dua tiga. Dua tiga, Semut. tiga, Semut. Semut tikus Tikus. Oke. Okay. 19 tikus. Singa. 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 Okay, singa. 18 singa. singa. Tupai. <laughs> singa itu A, tupai jadinya apai. <laughs> tadi nomor berapa tadi yang jawab tupai tadi? 40, Kak. 20 ya? 40. 19. 40. Lupa. siapa? hewan apa terakhir tadi? tupai, Singa, Pak. Tupai, Singa tadi, Pak. tiga. Tiga, yang bilang singa Tiga, kura Tiga, tiga. kura kura Tiga, tiga. Tiga, tiga. Tiga, Tupai. -tuka apa, tupai ikan ikan betul ikan ikan 15 betul I, 14, ikan. 14 ikan 14 ikan 13 ikan eh ikan. Ikan. ikan nyamuk Pak nyamuk betul 12 betul nyamuk 11 nyamuk kambing Ay. kambing betul kambing 10 kambing Eng tuh, oke okay. sembilan kambing, delapan kambing, Gila. Tujuh, kambing, gajah, Pak, tujuh mana tujuh gajah, gajah, gajah. yang gajah, gajah, siapa tujuh okay. gajah, gajah, tujuh. Tujuh, ya, gajah, 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 harimau. Pak. harimau, harimau. harimau. Lima. harimau.

ayam, ayam. Oke okay. jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 jadi ada 20 yang gagal Nah nanti akan kita lanjutkan ke permainan berikutnya ya eh uh, yang nomor-nomor yang benar tadi ya oke okay. baik kita lanjutkan Bapak Ibu ya Bagaimana masih semangat

Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ya kita dengan perkenalan. Kalau tadi kita sudah perkenalan dengan uh, apa ya, fasilitatornya siapa, oke? Okay? Atau tutornya siapa, atau wi nya siapa, sudah perkenalan. Juga tadi antar peserta juga sudah perkenalan ya, nah, siapa misalnya namanya siapa, dah, tadi sudah perkenalan. Oke, nah sekarang kita perkenalan dengan uh, mata pelatihan kita. Nah mata pelatihan kita itu namanya penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Ya, jadi mata pelatihan kita penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat nah, kerja. Itu nama mata pelatihannya. Kita lanjutkan perkenalan dengan mata pelatihannya, bapak ibu. Nah, bapak ibu. Apa yang uh, akan dibahas di pertemuan kita selama kurang lebih 4 kali 45 menit ini? Ya. Jadi, mata pelatihan ini membekali peserta, Bapak Ibu, peserta orientasi P3K dengan kegiatan pembelajaran memaknai dan menginternalisasikan. Jadi, ada dua kata kuncinya, memaknai memberi makna atau mendefinisikan dan juga menginternalisasikan, memasukkan ke dalam diri ya apa yang dimaknai dan diinternalisasikan yaitu nilai-nilai berakhlak ya nilai-nilai berakhlak di mana nilai-nilai berakhlak itu Bapak Ibu akan terapkan ya akan selalu diterapkan dalam menjalankan fungsi dan tugas Bapak Ibu selaku ASN di tempat kerjanya masing-masing nah itu ya jadi ini uh, deskripsinya oke jadi ada dua kata kunci Memaknai dan menginternalisasikan apa yang diharapkan bapak ibu. Setelah bapak ibu mengikuti pembelajaran kita pagi ini, maka bapak ibu diharapkan nanti mampu menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja sebagai seorang ASN yang profesional. Ah, gitu, bapak ibu. Jadi, yang diharapkan, bapak ibu bisa menerapkan. Ya, bapak ibu bisa menerapkan nilai-nilai berahlak ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bapak ibu selaku seorang aparatur sipil negara. Oke, okay, bapak ibu. Nah, pembelajaran kita bapak ibu materinya ada dua. Yang pertama itu sharing hasil pembelajaran juga penerapan. Ya, jadi sharing hasil pembelajaran dan penerapan. Jadi kita belajarnya tidak tidak ada hafal-hafalan bapak ibu, tidak ada hafalan. Kita pada prinsipnya sharing saja. Bapak Ibu tahu dengan sharing? Sharing tahu ya? Tanya Bu Kiki kalau nih. Bu Kiki tahu tuh sharing. Ya, kalau di sini sharing itu ada ada daerah di sini kelurahan namanya sharing Agung. Karena di situ ada pembuangan air yang besar gitu, yang dari sungai. Oh siring kan? bapak. Oh siring. Oh siring ya Bu Vera ya. Bukannya siring itu tarian dari Padang bu? Tari siring. Piring, piring, Pak. Oh, piring, tolong. piring, piring. Jangan marah, Bu Kiki. Piring, ya, piring. <laughs> Oke. Okay. Oh, itu piring, ya? Iya. Saya kira piring itu kalau kita garis, nggak lurus. Oh, garisnya nggak lurus. Piring, 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 Pak. <laughs> Oke, okay. jadi kita sharing ya, sharing itu berbagi ya, ya Bu Kiki ya, sharing itu kita berbagi ya Bu Kiki ya, yes, that's ya. Right. jadi kita berbagi. berbagi, kita berbagi saja, jadi kita sharing, kita bercerita saja, saling cerita gitu ya, makanya pembelajaran kita santai saja Bapak Ibu, jangan terlalu tegang ini, wajah-wajah tegang semua ini, ya, ya, tegang-tegang, jangan tegang, santai saja, kita belajarnya santai, kita uh, bercerita bercerita pengalaman bapak ibu bercerita uh, apa yang akan bapak ibu lakukan bercerita tentang pengalamannya selama ini ya baik setelah menjadi ASN maupun sebelum menjadi ASN kemudian ada juga materi kita penerapan bagaimana menerapkan nilai-nilai berakhlak itu dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN nah, gitu bapak ibu ya jadi materi kita ini walaupun dibagi dua dia tidak terkotak-kotak jadi dalam satu kesatuan ya dalam satu Kesatuan bisa jadi nanti kita, uh, setelah kita, uh, kita piring dulu. Nanti piring tadi ya? Oke, okay. kita piring dulu. Kemudian ada materi penerapan, atau sebaliknya penerapan dulu. Kemudian, Bapak Ibu miring gitu ya? Oke, okay. miring tentang nilai-nilai berahlak ini ya? Oke, okay, Bapak Ibu. So far, you have any question? Ada pertanyaan tentang materi kita? Tentang apa yang akan kita pelajari? Nah, ini baru pendahuluannya Bapak Ibu ya. Oke perlu saya sampaikan supaya bapak ibu nanti uh, ini paham oh ini oke okay. ya supaya bapak ibu paham supaya oh ini maksudnya belajar ini maksudnya ini tujuannya ini gitu makanya perlu saya sampaikan di awal ya oke okay. kalau tidak saya sampaikan takutnya nanti Pak Rino bernyanyi nanti Pak Rino mana Pak Rino ah Yap. iya saya takut nanti Pak Rino bernyanyi mau dibawa kemana diklat kita nah, itu kan lagunya Pak Rino kan? Armanda, nama bandnya kan? Iya. Oke, okay, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, let's continue. Mari kita lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kita awali dengan statement dari Presiden kita ya, Presiden yang yang ini ya, yang kemarin ya. Oke, okay, kalau Presiden yang sekarang kan belum belum ini dia, belum belum uh, belum kita belum mendapatkan statement yang mengarah ke sini, mengarah ke SN ya. Yang sekarang kan lagi sibuk di lembah tidar kan ya oke okay. dengan para menteri menterinya dan iya step-stepnya itu ya oke okay. nah presiden mengatakan bahwa kita harus mengubah ya kita harus mengubah mindset mindset ASN sekarang ya ASN itu kan pejabat pejabat ASN sekarang dengan pejabat di masa kolonial apa yang membedakannya ya apa yang membedakannya kalau kita kalau ibu-ibu bapak-bapak ada yang guru bahasa Indonesia, nah paradigmanya itu kita roba dari di menjadi me, nah gitu ya, jadi dari dilayani menjadi melayani, nah gitu. Kalau di zaman kolonial pejabat itu pejabat negara gitu ya, itu kalau dia hadir dia dilayani, ya dia dilayani kemudian sekali kebutuhannya dicukupi dan sebagainya itu dilayani nah sekarang kita sebagai pelajar yang tidak lagi dilayani tapi kita yang melayani nah, melayani siapa yang kita layani Yaitu publik masyarakat nah, oke okay. kalau bu kiki masyarakatnya itu siapa bu kiki murid kan bu kiki ya ya kan ya murid ya student kemudian, kemudian ortu parents gitu ya kalau Bu Evi Rahmawati, masyarakat yang dia ini adalah pasien ya Bu Evi ya? Pasien. Iya pasien. pasien ya, ya, gitu. Jadi kita yang memberikan pelayanan. Itu yang membedakan antara kita dengan uh, pejabat di zaman kolonial. Sesuai dengan amanah dari undang-undang ASN yang mengatakan bahwa ada tiga peran dan fungsi ASN itu. Kita sebagai ASN ini menduduki tiga peran dan fungsi kita. Yang pertama, kita sebagai pelaksana kebijakan publik. Kita melaksanakan kegiatan kita itu dasarnya adalah kebijakan publik. Adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan kita melaksanakannya. Kemudian yang kedua, itu sebagai pelayan publik. Nah, kita yang sebagai pelayan publik. Makanya paradigmanya harus kita rubah tadi, ya. Jadi kita yang melayani publik, melayani masyarakat. Dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oke. Nah, jadi kita untuk menjalankan peran yang kedua sebagai pelayanan publik, maka kita ya harus pertama sekali merubah paradigma dari dilayani menjadi melayani. Nah untuk itu ya ketika kita melayani ada nilai-nilai yang harus kita terapkan nah, yang disebut dengan value core value nilai-nilai dasar nah, gitu ya. Ada core value ASN namanya. Ya, ada nilai-nilai dasar ASN yang harus kita terapkan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari sebagai ASN. Nah, core value ASN ini yang biasa disebut dengan berakhlak. Nah, gitu. Berakhlak itu merupakan core value ASN. Oke. Nah, dengan diterapkannya core value ASN ini, maka ketika kita memberikan pelayanan, maka kita tidak ada lagi yang disebut dengan ego. Apakah itu ego sektor, apakah itu ego daerah, ego keilmuan dan sebagainya. Jadi yang dilayani kita perlakukan sama. Oke, gitu ya. Baik. Nah tadi dikatakan bahwa kita menerapkan core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN. Apa sih nilai-nilai dasar ASN atau core value ASN itu, Bapak Ibu? Nah coba yang bawahnya. Oke, di situ dikatakan bahwa nah, core value ASN itu Nilai mutlak, nah, nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para ASN di seluruh Indonesia, ya tanpa pe tanpa pengecualian, pokoknya seluruh ASN di Indonesia menerapkan nilai mutlak ini, nilai wajib, ya. Oke, jadi nilai itu kayak semacam kesepakatan lah, gitu, kesepakatan etika, aturan, kesepakatan yang harus ditaati, ya. Itu jadi nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para ASN di seluruh Indonesia tidak pandang bulu. Apakah itu di Enggano, apakah itu di Utara, Bengkulu Utara, apakah itu di Muka Dua. Kan Bengkulu Utara kan ada pecahnya Muka Dua kan? Ya, mm -mm, ya yeah, betul. Kalau kita nulis Muko-Muko itu kan kalau mau cepat kan jadi Muko angka dua kan? ah gitu kan hati-hati hati dua gitu kan maka muko muko jadi muko dua nah, ada di sini dari muko dua oke <tuh> Oke, gitu ya. Jadi dimanapun berada, ya ASN itu di seluruh wilayah Indonesia dia harus menerapkan core value ASN ini. Oke. Nah, core value ASN ini diharapkan dengan diterapkan oleh dengan diterapkannya core value ASN ini maka kita akan membangun employer branding ASN. Kita akan membangun employer branding ASN. Apa itu employer branding ASN? itu merupakan wujud semangat. Uh, ya yeah. Wujud semangat kita dalam memberikan pelayanan. Nah, core value S ini yang harus kita tunjukkan. Core value as ini yang harus kita tunjukkan. Apa core value SN kita? Yaitu bangga melayani bangsa. Nah, bangga melayani bangsa itu adalah employer branding. Maaf, employer branding. Nah, employer branding kita adalah bangga melayani bangsa. Kita harus menunjukkan kepada masyarakat, kepada publik bahwa kita sebagai ASN ini ya memiliki semangat bangga melayani bangsa. Ah gitu. Bagaimana caranya? Tadi dengan menerapkan core value ASN. Core value ASN itu ya yang disingkat berakhlak. Di mana berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan apalagi akuntabel, portable, harmonis, harmonis, kompeten, loyal, aktif dan kolaboratif dan kolaboratif. Baik, Bapak Ibu. Sama-sama Bapak Ibu. Oke. Eh, Bapak Ibu, sama-sama ya. Ketika saya katakan siapa kita, maka jawab kalian adalah ASN hmm. berakhlak. Ah, oke. Nah. Siapa kita? Kita, saya, saya, Ketika kata saya, 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 akan saya, dengan singkatannya ya. ASN saya, ya. jawabannya ya. ya. ya, ya. pertama saya, 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 tabel saya, 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 Satu-satu. ulang

Ketika saya bilang yang kedua, ASN yang kedua, ketika saya ASN berakhlak kata saya yang kedua kalinya, maka kalian jawab dengan employer brandingnya. Ketika saya bilang ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa. Oke, siap ya? Siap ya. Oke. mulai. Siapa kita? Kita? ASN. ASN, ASN berakhlak berorientasi orientasi, harmonis ada, adaptif ada, kompetennya lupa tadi ada, <ham> ada, <coughs> Kan? Kan, ayat, kan berorientasi elaborate. pelayanan, akuntabel, oh, ya. <commissions> harmoni, ah, Siapa kita? SM ASN berakhlak. ASN berakhlak

Iya, kalau iya. saya lihat, iya. Kalau iya. Saya iya. lihat iya. ini kita ada tiga tiga iya. layer sini ya, dua layer yang, yang di layer pertama saya lihat tadi yang semangat tuh Pak Jamaludin, oh, uh, mantap, benar Pak. Oh, benar. Semangatnya luar biasa. Baik, jadi itu ya, jadi kita ulang kembali, saya share kembali. Jadi kalau ditanya apa itu kurikulum SN, apa itu nilai-nilai dasar SN? Disingkat. akhlak berakhlak, berakhlak. berakhlak. Oke. Okay. Kemudian apa core value apa employer branding kita? Bangga melayani Bangga melayani. Okay, Oke, good. Baik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke core value ASN, ya. Core value ASN berakhlak. Nah, berakhlak itu ini singkatannya tadi. Ya. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita bikin komitmen. Apa itu komitmen? Janji. Janji kepada dalam diri kepada diri kita sendiri. Nah, apa janjinya? Nah, ini janjinya. Ya, ini janjinya. Janji kita untuk menerapkan bor orientasi pelayanan. Komitmen kita apa? Kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Akuntabel. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Nah, ini adalah janji-janji kita. Baik, mari kita sama-sama ucapkan komitmen kita. Siap ya? Oke, okay. berorientasi pelayanan. Kami, kami siap memberikan pelayanan terbaik, untuk kami ingin kepercayaan yang diberikan oleh Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Kami saling beri dan memperbaiki perubahan-perubahan. Loyal. الأه.. <aus> Kami <Definitely> <~。source> berdedikasi having... dan berdedikasi dan dengan bangsa dan negara. Adaptif. Kami terus berinovasi dan dalam Kolaboratif. Kami membangun Nah ini? ini, ini singkatan itu Bapak Ibu ya. Oke, sengaja saya suruh Bapak Ibu baca rame-rame. Supaya pagi-pagi jangan ada yang tidur. Iya, kalau saya terus yang ngoceh, nah Bapak Ibu nanti takutnya tidur. Apalagi kalau tadi pagi sarapannya sayur kangkung. Kenapa? Ada guru IPA di sini, kangkung itu. Nah, ada ahli gizi di sini. Tadi ada nutrisionis. Kangkung itu banyak mengandung zat besi. Takutnya besinya tidak melebur nyangkut di mata matonya jadi berat. eh nah, gini matonya. Hmm, gitu ya. Oke, besinya nyangkut di sini. Makanya matonya nak turun. Terus nah, ngantuk terus. Iya, itu karena pengaruh kangkung. Benar tak ini ahli gizi? Apa ini sesat ini pendapat ini? Oke. Oke. Baik Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Sekarang kita masuk ke nilai pertama. Nilai pertama apa? berorientasi, pelak berorientasi ya. pelayanan. Nah, jadi tugas kita hari ini belajar inilah kita, sharing bagaimana penerapan belajar berakhlak inilah, ya. Apa yang dimaksud dengan definisi apa definisi? Apa yang dimaksud dengan orientasi pelayanan? Jadi, berorientasi pelayanan itu maksudnya komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Itu, itu definisinya, Bapak Ibu, ya. Oke. Okay. Bapak Ibu, izin saya minum dulu. Silakan Bapak Ibu yang mau minum boleh, tapi jangan diarahkan ke kamera ya. Oke. Okay. Baik. Nah, jadi orientasi pelayanan itu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Jadi pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat, kepada publik itu pelayanan yang prima. Pelayanan prima, cirinya apa pelayanan prima itu? Dilihat dari mana pelayanan kita prima atau tidak? Dilihat dari kepuasan masa masyarakat atau kepuasan publik yang kita layani, oke ya, oke Pak Tegar, mana Pak Tegar? Halo Pak Tegar. Halo. Ya pak. ya pak Tegar dari Puskesmas mana Pak Tegar? Bulu Bali, pak. Ya di Puskesmas bapak uh, ada nggak Pak uh, survei untuk melihat kepuasan masyarakat pasien yang berobat ke paskesnya bapak ada ya, pak ada ada gimana pak bentuknya pak biasanya pak kuesioner pak oh kuesioner nah itu nanti setelah uh, pasien mendapatkan pelayanan ya pak tegar ya ya pak kuesioner itu ya yang setelah dapatkan pelayanan terus hmm. diajak untuk mengisi kuesioner pak oke okay, diarahkan untuk mengisi kuesioner nanti hasil itu baru kita tahu bagaimana apakah pelayanan yang diberikan oleh paskes itu sudah memuaskan atau belum gitu ya Pak Tegar ya? Iya Pak betul Pak. iya betul sekali. Nah, itu oh, itu, apa, 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 apa? itu contoh. Pilih, itu contoh bagaimana mengetahui kepuasan dari masyarakat. Pilih. Nah, kalau misalnya uh, setelah di dalam satu bulan mungkin di, di tempat Pak Tegar dilihat hasil kuesioner itu, nah baru di bisa jadi yang simpel saya dipresentasikan mungkin ya, oh dari kuesioner ini Uh, misalnya 80% mengatakan sangat puas mm -hmm. dengan pelayanan dari paskes kita misalnya seperti dia Pak Tegar ya. Oke. Okay. Iya, okay, mungkin mungkin yang yang misalnya yang sisa 20% ada yang tidak puas. Kita lihat lagi tidak puasnya di mana. Nanti digunakan untuk perbaikan pelayanan selanjutnya gitu ya Pak Tegar ya dan yang lainnya ya. Nah, itu. Itu oke, okay. itu uh, cara mengukur kepuasan untuk mengetahui apakah pelayanan yang kita berikan itu sudah prima atau belum. Nah, kata kunci kita untuk memahami Kata kunci kita untuk memahami makna berorientasi pelayanan itu adalah responsivitas, kemudian ada kualitas, ada kepuasan, ya. Nah, jadi responsif sifatnya itu responsif, cepat. Kemudian ada kualitas, ya. Kualitas, berkualitas. Layanan yang kita berikan itu berkualitas dan kepuasan. Itu adanya kepuasan dari masyarakat, kepuasan dari publik yang kita layani sedangkan kode etik atau panduan perilaku panduan perilaku ketika kita menerapkan nilai ini dalam pelaksanaan tugas kita sebagai SN yang pertama itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat jadi kita harus tahu dulu ya masyarakat ini butuhnya apa eh misalnya tadi eh, ada ibu bidan tadi siapa Bu bidan tadi ya? Oke, okay, Bu Kamel ya. Bu Kamelia ya. Oke, okay. jadi misalnya ketika pasien datang ke, ke, ke Bu Kamel, Bu Kamelia. Ya. Nah, Bu Kamelia ya. paham dulu-dulu. Oh, yang datang ini misalnya Ibu hamil. Nah, ya, gitu kan? Oh, yang datang Ibu hamil. Artinya kita tahu, oh yang datang ini Ibu hamil. Apa sih keperluan mereka? Dia mau membutuhkan pelayanan apa dari Bu Kamelia sebagai bidan? Oke. Okay. Setelah dia cerita, ya, ya. ternyata dia... Uh, ngobrol-ngobrol dengan Bu Camelia, mungkin dia uh, bercerita, kayaknya mungkin apa badannya apa gitu atau atau gimana lagi itu berbicara tentang kehamilannya. Nah kemudian Bu Camelia memenuhi kebutuhan eh, pasien ini. Oh dia misalnya memberikan informasi tentang kehamilan. Nah Bu Camelia memberikan sebagai bidan dia memberikan ya edukasi kepada ibu hamil ini. Nah disitulah letak kita menerapkan memahami dan memenuhi kebutuhan masa masyarakat. Jadi apa yang dilakukan Bu Amelia tadi, misalnya ketika pasiennya datang, kemudian Bu Amelia oke okay, menanyakan keperluannya apa, ada apa, ada masalah apa, atau ada yang mau ditanyakan. Kemudian ketika Bu Amelia misalnya mendengar sebagai bidan mendengar keluhan dari pasien tadi, Bu Hamil tadi, maka Bu Amelia memberikan solusi. Artinya Bu Amelia sudah memenuhi kebutuhan pasien. Memang ada apa ya? ada yang bocor berpengaruh besar dari hulu sampai hilirnya contohnya begini tuh oke oke pak gatot pak gatot miknya di matikan eh. pak oke okay, baik oh. kita agak tinggi masalah pembicaraan sebelah itu sudah bicara hulu hilir ya kita tidak bicara hulu hilir ya iya agak tidak temakan gitu iya <laughs> kita hanya bicara yang simpel simpel saja ya yang nilai nilai saja oke okay. jadi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Panduan kedua atau kode etik yang kedua bisa dalam penerapan ini ya ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Jadi ketika kita memberikan pelayanan kita bersikap ramah, kemudian ketika misalnya ada keluhan, misalnya ketika mereka minta dilayani kita harus bersikap cekatan, ya cepat tanggap, kemudian solutif kita memberikan solusi bukan malah menambah masalah. Dan juga solusi yang kita berikan itu dapat diandalkan. Dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan dari masyarakat. Oke. Okay. Contoh pelayanan contoh pelayanan yang menerapkan bor orientasi pelayanan khususnya nilai kedua ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan itu ketika Bapak Ibu mengunjungi minimarket Indo April. Begitu kita masuk, Selamat datang di Indo April, selamat berbelanja. Selamat datang, gitu ya. Oh, itu ya. Di situ ada, ada Indo April. Maret adanya nggak ada Indo April, Maret, Pak? Maret Pak. Indo September adanya, Pak. <laughs> Nanti kalau kita <gadanya> menyebutkan ya, Maret, saya kira, kira kita promosi, Bu. Jadi kita pelaskan saja Indo April ya, Bu ya? <gadanya> iya. Oke. Okay. Itu contoh. Atau di bank biasanya di bank juga gitu kan? Ketika kita menghadap kasir kan, misalnya. Uh, selamat pagi, Bapak. Dengan saya, misalnya, dengan saya. Selamat pagi, Bapak. Dengan saya, Adi, uh, ada yang bisa saya bantu, Bapak? Nah, itu kan artinya dia memberikan pelayanan, berorientasi memberikan pelayanan, menerapkan nilai, berorientasi pelayanan. Oke okay. ya, oke. Okay. Jadi, tam da ramah dan cekatan, dan dapat diandalkan. Jadi, dia tidak, tidak pilih-pilih, tidak pandang bulu gitu ya. Mentang-mentang ini misalnya pasiennya pasien e, umum memanggilnya saja sudah beda kalau pasien umum gimana manggilnya pasien atas nama Pak Bambang gitu, gitu. tapi begitu pasien BPJS, Woi Bambang Bambang masuk. <gitu> nah itu itu tidak tidak menerapkan orientasi pelayanan itu ya artinya siapapun dia. Kalau di paskes itu, apakah dia mau pasien umum, mau pasien BPJS, tetap kita menunjukkan sikap ramah. Oke. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti, melakukan perbaikan tiada henti. Ya, oke. Saya tanya ke Bu Yeti Nopita. Ada Bu Yeti Nopita? Ya, Bu Yeti. Bu Yeti kan bidan tadi ya, Bu Yeti bidan tadi ya. Nah, Bu Yeti setelah Bu Yeti melakukan asuhan kebidanan. Apakah Bu Yeti membuat laporan? Ada ya, Pak. Ada Bu Yeti ya. ya ibu jangan, terus ibu ya. jangan kalau bahasa Bu Kiki itu ibu jangan say say Ibu tahu say say cat Say itu malu ket kucing, jadi malu malu kucing. <laughs> iya suaranya tidak terdengar ibu. Ada Bu Yeti ya? Ada. Kemudian, Halo, oh, kemudian laporan tadi. Biasanya diperiksa oleh siapa, Bu? Halo, Bu. Bu, saya di sini, Bu. Bu. Bukan di situ, Bu. Saya di sini, Bu. <laughs> ya. Siapa, Bu? Saya lagi Oh masih gangguan sinyal. Oke, okay. saran saya bu, biar ibu ya tidak dapat sinyal yang bagus. Kalau di dekat ibu ada pohon kelapa, silakan ibu zoomnya dari atas pohon kelapa, bu. <laughs> Dijamin sinyal bagus, bu karena tinggi kan. Ah, jadi bu bawa laptop ke pohon kelapa, duduklah nuker di situ. <laughs> Kalau haus, tinggal ambil kelapa muda, tinggal minum. Ya, Pak Edi ya. ya Pak Edi ini maka lancar sinyalnya, jangan-jangan di atas pohon kelapa, Pak Edi ini. <laughs> <laughs> Oke, okay, baik ya. Jadi misalnya e, diperiksa oleh siapa nanti. Kemudian pada saat pemeriksaan dikatakan, oh Bu Yeti, e, yang ini ini bisa ditambah lagi Bu informasinya yang ini belum belum jelas. Nah kemudian caranya juga Bu disesuaikan dengan SOP misalnya. Artinya Bu Yeti melakukan perbaikan untuk pelayanan selanjutnya ketika melakukan asuhan kebidanan selanjutnya dia dirubah. Artinya Bu Yeti sudah menerapkan nilai ketiga dari orientasi pelayanan yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Bagaimana cara mewujudkan nilai orientasi pelayanan? Ini yang pertama. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara proaktif. Kita harus tahu dulu tadi ya, kebutuhan masyarakat itu apa. Kita identifikasi, oh ini kalau siswa misalnya, oh ini siswa ini mau belajar, misalkan, oh mau mendapatkan pengetahuan tentang apa gitu. Kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif, dengan cepat tanggap. Ya, ketika masyarakat datang, kita cepat tanggap. Ya, gitu. Ya. Oke. Jadi tidak ini jangan misalnya ketika misalnya pasien datang misalnya, pasien datang ada ada okay, ini, "Bu, saya mau ini, Bu. Saya mau berobat, Bu. Mau daftar." Nah, kalau terus, "Oh, ya, Bu, silakan, Bu." Bukan sebaliknya. Bu, saya mau berobat. Sudah, Bu, isi itu, Bu. Ah, ibunya apa? Sibuk main TikTokan. Tuh, oh, gini, main TikTok TikTokan gitu ya. Nah, itu tidak responsif namanya. Jadi kita harus cepat tanggap. Kemudian malah ini masyarakat sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan tugas kita. Ya, itu kan kalau kita guru kelas, kita melaksanakan tugas sebagai guru kelas. Kalau guru mata pelajaran sebagai guru mata pelajaran, sebagai perawat, kita melaksanakan tugas sebagai perawat. Oke, okay menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang persuasif. Kalau terjadi komplain, keluhan dari masyarakat, ya kita selesaikan, kita ajak komunikasi dengan cara yang persuasif, ya, dengan cara-cara lemah lembut, sopan, dengan mengajak, gitu ya. Oke, bukan malah marah-marah, gitu. Menuntaskan semua pekerjaan, jangan pekerjaan itu kita menggunakan kalau kita kita mendapatkan pekerjaan kita menggunakan prinsip kalau bisa dikerjakan besok kenapa harus dikerjakan hari ini oh, itu prinsip yang sesat itu ya oke okay. tapi uh, kalau bisa dikerjakan hari ini kerjakan hari ini ah, gitu ya oke okay. kalau yang nomor nomor itu nomor satu tadi sesuai dengan tupoksi karena tupoksi kita bidan misalnya sedangkan orang lain perawat perawat misalnya Tahu tentang bidan kebidanan, nah, kita punya prinsip. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Nah, jangan deh, ya. Prinsip itu jangan, ya. <gifat> Oke, okay. gitu ya. Kemudian, jadi pekerjaan harus kita tuntaskan. Selanjutnya, perwujudannya dengan mengucapkan salam dan sapa tadi, contoh yang di Indo April tadi, ya. Oke, okay. contoh di Indo April menyediakan informasi yang aktual dan akurat. Informasi yang kita berikan yang akurat, yang aktual, yang benar-benar nyata dan juga akurat yang tepat, ya, oke. Okay. Jangan memberikan informasi yang menyesatkan. Melayani dengan standar yang sama. Tadi contohnya pemanggilan pasien saja misalnya. Nah harus diberikan memberikan standar yang sama. Mentang-mentang pasien uh, umum, ya pemeriksaan lebih mendetil, ya. Kalau apa apa dok tadi misalnya tuh yang pemeriksaan awal tuh amnesia ya dok ya mana dokter tadi ya dok ya ya halo dok kemana dokter tadi ya tidur paling pak berita panggilan dokter Chandra. Mana dokter Chandra ya? Anamnesa Pak, anamnesa. Oh ada ada. Anamnesa bukan amnesia ya. Oke. Okay. Nah. Jadi ketika misalnya melakukan amnanesa, amna amnanesa gitu. oh, ya. ah, gitu. Mentang-mentang pasien umum ya diperiksa oh, dengan detail, diulang lagi dengan memastikan. Tapi begitu misalnya pasiennya BPJS gitu ya. tek Dah, catat gitu ya. Atau uh, memberikan pelayanan dengan membeda-bedakan jabatan suku misalnya. Ya, suku. Oke, tadi kan kalau di saya perhatikan kalau di e, Bengkulu Utara ini ya, tadi e, ada lihat dari peserta P3 ini sudah ada berapa angkatan yang saya masukin itu kayaknya e, di di Bengkulu Utara ini bermacam-macam ya sukunya ya. Ada suku Rejang gitu ya. Ada suku Muka tadi ya, Muka Duo Oke gitu ya. Ada Sunda, ada Batak, Jawa dan banyak lagi yang lainnya. nah, gitu ya. Jadi banyak banyak suku. Nah, tadi saya perhatikan ada tadi Bu yang dari Bali tadi, Bu Made misalnya. Nah, Bu Made tadi guru ya Bu Made ya. Nah, jadi ketika ah. ketika mengajar misalnya kan masyarakatnya murid ini Bu Made misalnya mengajar. Nah, Bu Made tidak membeda-bedakan teman-teman Bu Made uang Bali, begitu muridnya uang Bali, wah ini nilainya dibesar-besarkan gitu ya Bu Made ya. Yang seharusnya remedial tidak diremedialkan. Nah, konsepnya tidak seperti itu. Jadi, Bu Made tetap sama. Walaupun Bu Made dari Bali, yang diajar misalnya selain dari Bali, ada juga orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Rejang, tepat, tetap diberikan standar yang sama. Kalau dia remedial, remedial ya Bu Made ya. ya iya, ya, tidak, tidak tidak. tidak boleh kedudukan sama. Iya, kedudukan sama. Ah, gitu. Baik, itu ya. Dan selanjutnya sekarang Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu yang sharing nah, Oke okay, sharing Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu untuk menceritakan nah, pengalaman Bapak Ibu apa yang pernah sudah pernah Bapak Ibu lakukan dalam penerapan nilai berorientasi pelayanan ini silakan yo apa yang Bapak Ibu pernah terapkan dalam nilai berorientasi pelayanan ini Contoh-contoh. Tadi saya kasih contoh. Tadi saya ke contoh Bu Made tadi. Kasih contoh Bu Yeti tadi. Kasih contoh siapa lagi. Nah, kalau yang Bapak Ibu gimana? Silakan raise hand. Bisa kan Bapak Ibu raise hand ya? Ya, jang, ya sejak Zoom ini tidak lagi raise hand seperti ini ya. Iya. <laughs> ya, raise hand langsung gini ndak lagi ya. Oke, angkat tangannya tidak lagi. Silakan. Pak, Pak Jamal, Pak Jamal senang dan dengan angka berapa Pak Jamal? Biasanya Pak Jamal menurut Pak Jamal, angka favorit Pak Jamal apa? Berapa Pak Jamal? Saya kalau angka favorit tuh enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. ada. sama aja. Oh, sama aja. Jadi, oh, oh. Yang di pelayanan saya di sekolah, hmm? melayani anak yang lagi belajar itu, apalagi kalau bermasalah atau kurang kemampuannya, ya hmm -hmm. Atau kenakalannya. Mm -hmm. itu ini tahap terakhir saya panggil orang tuanya, saya mm -hmm. ngobrol, mm -hmm. bagaimana pendidikan, pelayanannya di rumah, sebagai mm -hmm. orang tua untuk mendidik anak. Nanti kita sharing setelah hasilnya ketemu baru kita mengadakan perubahan-perubahan dalam cara mendidik anak. Okay. Kali anak itu perlu pelayanan khusus atau perlu pendekatan secara khusus. Hmm. nah nanti di waktu-waktu senggang baru kita panggil anak itu hmm. jadi okay. begitu caranya pak oke okay. kalau kita lihat di sini Pak Jamal dilihat dari ketiga nilai ini yang Pak Jamal lakukan itu menerapkan nilai yang mana bapak sebenarnya yang dikata kunci itu oh. eh, di itu saya pakai semua yang di bawah, ya. Kode etik yang di bawah itu saya pakai semua, tergantung dengan situasi dan kondisinya. Hmm. Kita melihat kondisinya, anak hmm. ini nakal. Itu kan biasanya kadang-kadang ada penyebabnya, kadang-kadang hmm. dia tidak mendapat perhatian dari orang tua, hmm. ya, disuruh sekolah, ya, disuruh sekolah aja, seolah-olah yang pendidikan itu semuanya dari guru. Hmm. nah jadi guru yang bertanggung jawab jadi dia tidak memperhatikan anaknya dapat nilai berapa hari ini atau dia belajar apa tidak tidak pernah ditanya ada PR-nya tidak itu tidak pernah ditanya jadi dibiarkan aja hmm. jadi kadang-kadang anak yang seperti itu menjadi menjadi minta perhatiannya kepada guru karena dengan orang tuanya tidak dapat hmm. nah di situ kita lihat dulu permasalahannya bagaimana hmm. oh. jadi sesuai dengan permasalahan dulu kita lihat dulu permasalahannya Hmm, okay. gitu pak. Jadi langkah pertama Pak Jamal tadi melihat permasalahannya untuk memahami, iya memahami uh, permasalahan, memahami kebutuhan masyarakat. Anak ini kenapa uh, dia nakal, kenapa dia misalnya bolos atau kenapa dia tidak memperhatikan, gitu ya pak yeah. ya. Iya. Yeah. Okay. Kemudian bapak tadi uh, memanggil orang tuanya, mengajak bicara, itu sudah nilai yang kedua ya bapak. Iya. Yeah. Bapak itu solutif, berusaha memberikan solu solusi tadi pak ya. Hmm. Oke. Okay. Kemudian ketika misalnya sudah dapat solusinya, baru diadakan perubahan, perbaikan. Itu yang ketiga. Ya. ketiga. Oke. Okay. Untuk Pak Jamaluddin yang sudah menjawab. Bagus sekali contohnya. Kita sama-sama kasih tepuk salut Bapak Ibu. Tepuk salut. Prop, prop, prop. Salut, Salud, salut. Salur. Prop, prop, prop. Salut, Salud. salut. Prop, prop, prop. Salut. Oke. Okay. <laughs> Iya. Silakan ada lagi. Bagus sekali jawaban Pak Jamal tadi. Ada lagi ya, Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Contoh penerapan nilai berorientasi pelayanan. Silakan. Siapa? Ya, ada? Pak. Ya, oh Ibu Septi, silakan Bu Septi. Oke, Pak. kalau saya sebagai tenaga promosi kesehatan itu biasanya di posyandu pak kadang itu kan di posyandu ada e, orang tua itu tidak mau datang posyandu karena anaknya dikatakan stunting gitu kan pak ya jadi kita e, sebagai tenaga promosi kesehatan itu memberikan edukasi kepada orang tuanya bahwa e, kalau misalkan ke posyandu anaknya dibilang stunting itu jangan berkecil hati nah dan juga untuk tenaga kesehatan atau kader-kadernya itu menyampaikan kepada orang tua itu jangan bilang anaknya sakti, tapi bilang e, dengan kata lain, misalnya asli gitu kan, jadi anak sakti itu jangan langsung kita mengubur itu tetapi tidak boleh." Nah, kalau misalkan anaknya tidak sang bersandu, kita kunjungan rumah, Pak, kita kunjungan rumah, kita berikan edukasi, oh, kalau sangat penting untuk e, dilakukan setiap bulan. Bye. Terima kasih Bu Septi ya Jadi uh, Bu Septi memberikan contoh Itu bagaimana menerapkan nilai kode etik Panduan perilaku nomor dua dari orientasi pelayanan Yaitu ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan Nah ini kata Bu Septi pada saat posyandu ya Tadi Bu Septi ya Pada saat posyandu kemudian misalnya ada orang tua dari bayi gitu ya Ya kan, oke, oke. Uh, uh, memberikan apa, minta saran, mungkin mengatakan, oh, anak saya sakit, padahal, ya, apa tadi ya, uh, belum 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 tahu sakit betul atau tidak, gitu ya, oke, nah jadi uh, Bu Septi tadi itu uh, bagus sekali cara caranya tadi Bu Septi. Jadi kita mem memberikannya dengan ramah, nah, dengan ramah betul, tadi kan, betul. kata Bu Septi tadi kan, dengan bahasa yang halus, tidak bentak-bentak, kata Bu Septi tadi. Kemudian cekatan, cepat tanggap. Uh, dimana misalnya anak yang uh, dia anak uh, kok, kok panas cepat langsung diraba atau gimana Bu ya kemudian memberikan solutif memberikan solutif dan dapat diandalkan cara yang Bu Septi itu dapat diandalkan kenapa hmm, karena kata Bu Septi tadi cara yang digunakannya dia menyesuaikan dengan latar belakang orang tuanya bahasanya bahasa yang umum Gak gitu Bu Septi ya menggunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari bukan bahasa-bahasa uh, tingkat tinggi atau menggunakan istilah-istilah yang orang tuanya belum tentu paham ya Bu Septi ya. Oh. Iya, mm -hmm. jadi itu tadi. Nah, yeah, jadi yeah, Apa yeah. yang dikatakan Bu Septi yeah. tadi di menerapkan yeah, contoh penerapan yeah, nilai ramah cekatan. Yeah. Sama yeah. Khusus yeah. oh, ada menunjukkan ya, yang kan? ini. Nah, yeah. jadi banyak yeah. banyak yang diwujudkan Bu Septi yeah. tadi dari penerapan nilai tadi memenuhi dengan responsif. Ya, tadi kan karena responsif nah, dia tanggapan. Nah, sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan Uh, tusi tuh kan? sebagai promosi kesehatan. Kan? Kemudian informasi yang diberikan juga aktual dan akurat. Oke, okay. untuk Bu Septi Mustika, mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Salut salut. Salut, salut. salut salut. salut salut. Salut. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? semangat semangat oh. semangat ya. sebelum sebelum ini sebelum uh, melanjutkan nilai kedua saya punya teka-teki bapak ibu ya tapi jawabnya di kolom chat jangan di jangan diucapkan jawabannya. kalau tadi kan disebutkan oke kolom chat bapak ibu ya oke bapak ibu oke saya punya teka-teki bapak ibu mudah saja Teka-teki permainannya mudah saja. Oke. Okay? Bapak Ibu, kata kuncinya adalah keliling dunia. Kata kuncinya keliling dunia. Pertanyaannya begini. Jamaluddin, ini mohon maaf kalau ada kesamaan nama dan tempat itu hanya kebetulan belaka kalau ada kesamaan nama ya. ya karena cerita saya fiktif belaka. Iya. <gif> <gif> yeah. Pak Jamaluddin, ya. Siapa ya? Pak Jamaluddin, ya. Mendapatkan hadiah liburan ke Oke okay. di hari ketiga, di hari ketiga Pak Jamaluddin mengunjungi, ya, mengunjungi London, mengunjungi London, oh jauh mainannya Pak Jamal ya ke Inggris dia Oke okay. di hari ketiga Pak Jamal, eh, Pak Jamaluddin mengunjungi London ya di hari keenam. Di hari ke-6, Pak Jadin mengunjungi India karena dia favoritnya Khan. kuci kuci Hotahe. Ya. <tanya> Pertanyaannya Di hari ke-11, ke Pak Nurdin, Pak Jamaluddin pergi? Pergi di hari ke-11. Oke. Okay. Di hari ke-3 Pak Jamaluddin ke London. Di hari ke-6, Pak Jamaluddin mengunjungi India. Pertanyaannya, kemanakah Pak Jamaluddin pergi di hari ke berapa tadi? 11. Silakan ditulis. Eh, kok nggak bisa buka chat saya ya? Bentar ya. Silakan ditulis dulu nanti saya buka chatnya. Ya, tunggu ini. Ditulis saja, ya. Jangan diucapkan, ya. Ya, ini mumpung tuh, 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 aduh, kenapa ini tidak bisa? Ini zoom zoom saya lagi bermasalah. Ini tidak apa-apa, tulis saja dulu. Lagi muter-muter, ya. -muter Akan ditulis Kenapa ini zoomnya Muter-muter Sabar ya Zoom saya lagi muter-muter nih Suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Bisa Pak tapi videonya memang nggak bergerak dari tadi. Oh gitu, ya ya ya. <laughs> ya, kalau di sini bergerak saya bu. Mungkin sinyal pak. Nggak, Boleh mungkin sinyal. tadi saya, saya saya ada ini ada ada salah pencet ya Ya, ya. Waktu saya sekolah dulu nilai prakarya saya tuh besar terus, dapat prakarya. Prakarya itu kan kerajinan tangan kan. Ya saking rajinnya tangan saya sering itu. Mencet-mencet. Eh, tadi setelah pencet gitu. Iya. Kalau Pak Jamal rajin mencet Pak Jamal? <laughs> Tanyalah Pak Arpen itu gimana mencet. Tahu Pak Arpen. <laughs> Oke. muter ya. Saya masih bermasalah. Tidak bisa membuka chat. Masih muter-muter. Mungkin bisa disebutkan saja jawabannya. Uh, sambil menunggu, apa uh... balik kampung, Pak? Oh, yang jawab balik kampung siapa? Oke. Semua jawab Indonesia, Oh, semuanya jawab. Hampir ya Bukiki, Bukiki bisa, bisa ini, nah. bisa membacakan Bukiki. Can you help me? Boleh. Sebagian besar ada yang kembali ke Indonesia, kemudian ada yang ke Norwegia. Hmm. Kembali ke asal, kemudian.